Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, dan secara khusus para sahabat dalam koalisi perubahan, keluarga besar, fungsionaris dari Partai Keadilan Sejahtera, demikian juga para sahabat fungsionaris dari Partai Keadilan Kesejahteraan Bangsa. Lebih khusus lagi adalah calon presiden dan wakil presiden kita, Bung Anies Baswedan dan Bung Muhaimin Iskandar. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan. Tanpa terasa perjalanan waktu, sejak 3 Oktober tahun 2022 dan hari ini, 19 Oktober, itu artinya sudah 1 tahun 16 hari. Kita melalui tahapan perjalanan waktu setelah kita mendeklarasikan tokoh kita, calon presiden kita, Bung Anies Baswedan di tempat ini. Seluruh energi yang kita miliki telah kita daya gunakan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk agar spirit, semangat, niat baik kita menghadirkan calon pemimpin negeri ini yang terbaik daripada yang baik-baik kita miliki di negeri ini. Dan kita semuanya memaklumi jalan yang kita lalui bukanlah jalan yang biasa-biasa saja. Kita menghadapi berbagai cobaan. Kita juga menghadapi berbagai perasaan sinisme, ketidakpercayaan, keraguan, seakan-akan kita dipaksa untuk percaya bahwa kita tidak mempunyai kapasitas sekaligus tidak berdaya untuk memperjuangkan apa yang kita yakinin. Anies Baswedan adalah yang terbaik daripada yang baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Kita laluin tahapan itu. Dan itu juga tidak terlepas dari keyakinan kita, konsistensi sikap kita. Dan di atas semuanya itu adalah karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini.
Inilah jawaban kepada sesuatu idealisme kita. Untuk ikut bertanggung jawab terhadap proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita miliki. Kita mencintai negeri ini. Kita ingin negeri kita ini lebih kokoh, lebih kuat, lebih bersatu. Lebih memiliki komitmen yang bisa menjamin satu proses keberlangsungan untuk menatap masa depan anak cucu kita yang lebih baik dari apa yang kita perjuangkan bersama. Maka ketika kita mampu untuk berdialog kepada para founding father bangsa ini, maka saya yakin terjadi frekuensi yang sama. Bahwasanya jalan kebijakan apapun yang kita laksanakan hari ini, dan insya Allah dan beberapa saat lagi kita mengantarkan pasangan kita. Amin. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Tahapan berikutnya adalah kita memperjuangkan berhasilnya mereka, berhasilnya kita untuk mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia. Agar terpilihnya Bung Anies Baswedan bersama pasangannya Bung Muhaimin Iskandar. Maka doa restu dari seluruh rakyat Indonesia tentu merupakan modal utama kita. Pijakan kita, keyakinan kita, benteng pertahanan kita adalah rakyat Indonesia ini sendiri. Doa kita, doa rakyat, semangat yang diberikan oleh rakyat kepada kita, insya Allah kita akan mampu memberikan jawaban. Kita tidak salah jika bangsa ini akhirnya memberikan mandat pada pasangan Anies. Teruskanlah untuk kita bergandengan tangan di antara semua komponen dan elemen masyarakat, membawa konsepsi, pemikiran dan gagasan kita, niat baik kita untuk mempersatukan bangsa ini. Kita adalah bangsa Indonesia dengan komitmen semangat pluralisme kebangsaan yang tidak perlu diragukan oleh siapapun. Pasangan inilah mempunyai sejatinya komitmen yang melekat, arti dan nilai spiritual kebangsaan yang mereka miliki. Indonesia Raya, Indonesia yang kita cintai. Semoga koalisi perubahan akan dengan berbesar hati, dengan penuh keyakinan, mempersembahkan pasangan ini sebagai putra yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Inilah sekedar sambutan kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menghantarkan pasangan kita ke Komisi Pemilihan Umum. Dan sekali lagi, kita harus tetap melaksanakan komitmen, profesionalisme dan moralitas kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Satunya kata dan perbuatan, dan itu adalah kita, saudaraku semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.